Ini dia para pendukung dari film Star Syndrome, tepuk tangan dong. Untuk yang pertama kita undang ada sutradara dari film Star Syndrome, ada Kang Soleh Solihun. Kang Soleh Solihun, silakan Kang Soleh. Juga kita undang jajaran cast yang hadir malam hari ini untuk film Star Syndrome. Tepuk tangan untuk Gilang Dirga, Kisya Alatia, dan juga Maisha Kena. Gilang-gilangnya gimana awal keterlibatannya jadi C di sini? Ya, kalau awal keterlibatan kebetulan kan produser kita itu Kenny Renando adalah manajer gua juga. Sekalian. Okay. Jadi memang Soleh-Solehun tidak diberikan pilihan peran utama lain ya selain gue. Ya, jadi mau nggak mau dia ngedirect gua. Ya. Betul. Memang Gilang Dirga jadi pemeran utama karena dia yang membiayai juga. Betul. Karena ada uangku di sana. Jadi semua pemain yang misalkan nanti teman-teman pada nonton, nyanyinya itu beneran nyanyi saat itu live, enggak ada rekaman-rekaman, main musiknya pun juga live. Rombongan kocek Anda, masa Anda beli tiket Coldplay bisa, beli tiket bioskop tidak bisa. Tontonlah Star Syndrome, oke? Paksakan diri Anda, oke? Suka nggak suka, nonton aja dulu, karena kita jamin filmnya bagus. Biarlah ku
Erik Alamin. Beda. Guys, udah selesai. Sekarang kita waktunya pulang. Several days later. Guys, hari ini gue lagi ada di premiere filmnya Star Syndrome. Gue lagi deg-degan banget dan beberapa penonton sudah ada di dalam. Nanti kalian bisa lihat bagaimana ekspresi mereka. Oke, okay, let's go. Doain ya. Mudah-mudahan sukses filmnya. Amin. Saya tuh cepet apal orangnya. Puas gak sama filmnya? Tolong di-share ya ke teman-teman ya. Ya, karena gue butuh duit gue balik. Enjoy the show, selamat berbahagia, mudah-mudahan ada yang bisa kalian dapatkan setelah pulang. Dan jangan lupa paksa keluarga, teman-teman, kerabat untuk menonton dan beli tiketnya. Persembahan terbaru lagi dari Mahakarya Pictures yang akan tayang tanggal 8 Juni 2023. Dan disutradarai oleh Soleh Solihun. Selanjutnya, tepuk tangan dong untuk Gilang Dirga. Joget dulu dong, joget dulu dong. Seperti mati lampu. Jadi, nah saya dalam konteks yang lebih serius ini harus diterima kasih kepada Mahakarya Pictures karena mau mengambil tema musik yang tidak seksi buat produser-produser. Dan ketika Dendi presentasi kepada saya, wah saya merasakan memang kecintaannya terhadap musik. Aku mau ucapin terima kasih semuanya udah datang. Terima kasih juga support system yang sangat gede ya suaranya ini. Luar biasa. Love you all. Terima kasih. Gak usah panjang lebar. Ada papa mama saya di sini kebetulan juga. Terima kasih banyak sudah datang papa mama.
ada adik saya Rizky, ada Kiki, ada Moza, ada Kina, dan istriku tercinta sebelah sana. Cantik sekali kamu, seperti Lisa Blackpink hari ini. Dan enjoy the show, teman-teman. Karena pemain-pemainnya beneran pemain musik. Gua merasa walaupun ini jadi salah satu, sebenarnya kan setiap kita mulai start tuh pasti akan ada finishnya ya. Walaupun sekarang kayaknya ini start baru lagi gitu loh, ini belum finish. Tapi gua pribadi merasakan kepuasan sendiri, karena jujur ini kedua kalinya gua nonton, baru dua kali, sementara yang lain udah nonton berkali-kali. Dan gue benar-benar ingin melihat bagaimana reaksi daripada penonton tadi di setiap scene-nya. Dan alhamdulillah reaksi-reaksi mereka itu sesuai dengan harapan gue. Jadi kalau ditanya harapan gue ke depannya, gue sih udah pasrah sama Yang Maha Kuasa. Guys, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kita dari tadi, dan alhamdulillah premiernya berjalan dengan lancar. Insya Allah akan tayang tanggal 8 Juni, jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini, jangan lupa tonton ya. Karena bagus banget, ini bukan karena suami aku pemeran utamanya, tapi karena emang beneran bagus, aku nangis dua kali nonton. Terima kasih ya. Sukses selalu untuk kalian juga yang nonton film Star Syndrome, oke? 8 Juni 2023. Bye.